bahannya itu adalah unsalted butter, 1/4 cup sugar atau gula, refined sugar, gula halus, 8 ounce dark chocolate, biasanya dark chocolate-nya enaknya 70% ya, 1 sendok teh vanilla extract, 3 kuning telur, sedikit diaduk, 4 putih telur, dan 1/4 teaspoon cream. Terus semuanya kita mau bikin coklat souffle. Pertama-tama kita kumpulin tempat untuk bikin souffle-nya yang bisa masuk ke dalam oven. Kita olesin pakai mentega, terus nanti kita taburin pakai gula. Dan sementara waktu kita panasin oven sampai ke 185 derajat Celcius. Ngelelehin bola coklatnya di atas air yang mendidih. Pas dilelehin aku campur sama bubuk vanila, sama sendok teh, sama air 1/4 cup. Masukkan kuning telur ke dalam coklat. Dalam mixer, putih telur, krim of tartar, kita aduk pelan-pelan, masukin gula, dan aduk mixer hingga adonannya jadi semakin tinggi lagi. Jadi adonan yang coklat tadi dimasukin ke adonan putih telur, sepertiga-sepertiga bagian, jadi bertahap ya. Kalau sudah teraduk rata, masukkan ke dalam tempat pemanggang. Kemudian dipanggang 30-35 menit dan jangan buka ovennya selama 25 menit pertama. Wow! Cantik banget. Jadi kuncinya untuk bisa bikin coklat souffle itu tinggi, konsistensi putih telurnya itu sih, kamu pas ngaduk harus benar-benar sampai tinggi dan benar-benar firm banget. Selamat mencoba.